SMA Negeri Satu Lumajang mempersembahkan digital kreator yang bertemakan permainan tradisional di Jawa Barat. Jawa Barat merupakan daerah yang kaya akan permainan tradisionalnya. Di antaranya, prepet jengkol, egrang atau batok, oray-orayan, dan masih banyak lagi. Permainan tradisional yang pertama yaitu oray-orayan. Oray-orayan merupakan permainan yang jumlah pemainnya 7-20 anak. Permainan yang kedua yaitu permainan egrang atau batok. Makna dari kaulinan egrang dan batok adalah bagaimana cara kita untuk terus melangkah apapun yang terjadi. Permainan yang selanjutnya yaitu prepet jengkol. Filosof permainan prepet jengkol mengajarkan kita tentang persatuan, karena pada dasarnya untuk mencapai sesuatu butuh yang namanya persatuan.